cuaca hari ini sangat cerah. Ya, cuaca memang cerah. Kita boleh pergi ke banyak yang menarik tempat di sekitar Pekan Taitung. Apa yang menarik mengenai Pekan Taitung? Pekan Taitung ialah pekan yang ditadbir pentadbir daerah dan kerusi daerah Taitung County, Taiwan. Ia terletak di pantai tenggara Taiwan, menghadap Lautan Pasifik. Bandar Taitung ialah subbahagian yang paling ramai penduduk di daerah Taitung. Dan ia merupakan salah satu bandar utama di pantai timur pulau itu. Taitung juga adalah pintu masuk ke Pulau Green dan Pulau Orchid. Kedua-duanya merupakan destinasi pelancongan yang populer. Wah, info yang menarik mengenai Taitung. Adakah kita akan ke pulau-pulau itu? Ferries were once again suspended on Green Island and Orchid Island due to high waves. Services will be closed for up to 4 days, depending on the path of the storm. In Melli County, the typhoon brought so much rain to Mingde Reservoir that officials are releasing water to make room. Nampaknya kita tidak dapat ke pulau situ pada masa kini disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu. Ya, keadaan cuaca tidak mengizinkan kita ke sana. Kita tidak akan ke sana, mungkin pelabuhan Fugang ditutup buat sementara waktu ekoran keadaan cuaca tersebut. Jadi, apa perancangan kita sekarang? Memandangkan kita tidak dapat ke sana, kita jalan-jalan sekitar Pekan Taitung. Sambil itu kita ke stesen bus. Perancangan kita ke Pulau Green tidak tercapai. Tak banyak tempat mungkin kita lawati sekitar Taitung. Mungkin kita boleh lawati beberapa tempat lain di sekitar Pekan Taitung. Kita akan ke Jialulan. Ia terletak tidak jauh dari sini. Tempat itu terletak di tepi pantai? Ya, kita akan ke sana. Tempat itu merupakan kawasan rekreasi. Bagus juga untuk mengambil gambar. Sambil itu kita juga dapat melihat seni kayu hanyut dan terdapat padang rumput yang luas. Kita dah sampai di Jialulan. Kita juga boleh melihat para pengunjung bergambar dari sudut situ. Setakat ini okey. Kita masih boleh memasuki kawasan ini. Encik Tripoli, kita ada sedikit masalah. Ya, kita didatangi oleh seseorang tidak dikenali. Oh, penguat kuasa yang menjaga kawasan ini rupanya? Dia memberi amaran kepada kita supaya tidak menghampiri kawasan ini kerana sangat berbahaya kepada para pengunjung dan keadaan tidak mengizinkan kerana amaran awal ribut taufan akan melanda di kawasan ini. Keadaan cuaca memang sukar diramal sejak kemunculan ribut taufan mula melanda di beberapa kawasan sejak kebelakangan ini. Ya, selepas kita melawat di Jialulan tadi, tidak semua kawasan dibuka untuk kunjungan umum. Mungkin juga mereka diarah berkawal setiap kawasan yang menjadi tumpuan para pengunjung. Apapun, mari kita makan dulu. Sekarang kita hendak ke mana? Kita akan stesen kereta api untuk membeli tiket ke Taipei. Untuk esok? Ya, untuk esok. Mungkin di lain masa kita ke sini kerana tak banyak tempat boleh dikunjungi.